audio. Gabriel saking Belgia niku. Nah niki Mas Gamblang piyambak. Oh ini satu pagelaran asli. Ya niki satu pagelaran umpami kata tiang-tiang monco. Ning tiang monco niku tertentu ugi tetes niki mbok menawi sinau pewayangan. Nggih. Niki jelas mung turis kok dilalak. Oh. Ngertosan ing wayang. Benten-benten sikapipun anu. Berarti niki kan itangane sebuah lukisan untuk pagelaran satu malam gitu ya. Iya, satu malam. Tapi niki pas posisi niki real wayangan betul. Betul. Niki namung saking bayangan Mas Kang. Oh, ngaten. Ning bayanganipun numpami niki Moro Jejak. Ngaten. Terus judul lukisan niki Moro Jejak. Oh, bayangannya pun pas pentas teng. Pami selajar apa selajar apa pun. Oh, ngaten. Pengkrawi itu udah sana semaya boros. Gigi, gigi, gigi. Sinten ngaten pun. Niki Pak Ngahono, Pak Wadiji. Oh, pasti pas kados mayang teng selajar. Jamur jamur teng niko gigi. Jamur jamur.
Oh, tapi sinden-sinden berarti ya, lo nyuruh saya oke. Iya. Sudah nari pun berarti sinden seragam ya. Oh. Imajinasinya apa emang? Lan, lo mboten nemtok agil. Lo namun kalian Mas Gamblang, namun niki jamboknya Mas Gamblang. Oke. Di kakak kayak monggo. Oh, ngapa? Niki ide ini pun Mas Gamblang. Saking A sampai Z, niki ide ini pun Mas Gamblang. Baca niki, nanti kalau anak tengah Amerika, tur datang Texas, Mas Gamblang dijinya workshop lukisan wayang. Dia zaman kontennya priantun sepusan. Lalu pulang Mas Gamblang betul di kita Jakarta. Aku sempat dapat hadiah. Terima kasih. Jadi setiap ruangan yang tertanggung? Setiap ruangan, monggo. Ya, Bu, aku tuh belum menai kemutan PSMS dan lotere. Oh, lotere ini tuh. Oh, di damangnya tuh gini? Iya, di damangnya, dan soalnya kalau ingkang dapat, saya, wah, saya apa wayang yang tidak dikapi? Tapi mau ya, cang desainnya. Tapi terus ini Mas Gamblang, kalau sambat Mas Gamblang, ini saya buat apa gitu? Terus dia, kamu santai aja ke Jakarta kembali minggu depan ada solusi itu. Mas Gamblang tidak mau solusi. Apa ini? Jadi seorang, apa? Gue mau aman kalau mau. Oh, terus bayangan. Iya. Saya pun asiknya wayang kan yang tadi gini mbak. Oke. Pak Dik. Jadi nanti tipulasi malah kita kurang aman nih bro ya. Ini bayangan. Ini kan Johnson ini tata nih seni. Ketok. Ketok tata nih ketok. Pondo nih ketok. Pondo kan kulit. Ini pun tipulas nih kacang nanti kan ketutup. Ketutup. Yes. Soalnya pondo barang nanti kan gampangnya yang tadi kurang lambu nih kurang ombo niku jek nggih. Nek dipulas bayangan kok ngetok iki rumus. Nggih, nggih. Wah, unik lho makan iki kan iki. Gawe kan stole blang iki. Nggih, stole. Tetes. Apa iki nek nomor penting ta? Wah, HP-e malah dianu nggih. Syarat. Syarat nggih. Nggih. Syarat. Lajeng nalika pindah mriki pembukaan tanggal 1 September 2017. Mas Gamblang lukis niki sambil gamelan muni kelenengan buka rebab mulai suwuk selesai di tahun itu untuk elo kali pemberi elo pemberi nanti nanti buka ambuka bukan suwuk 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 sampun tidak mau buat kali pemberi paling nampu enten nampu nih muncul mas muncul ya komplit dipuncul ke anu ayah oh kompletin. Oh, betul nak, betul nak mana kalau kan berita kan? Iya, rapat. Lajeng, aku. Lagi pengantin uang makan ya, lagi ni. Iya, iya. Lajeng pergi, wantan pergi. Lagi tidak, dapur. Dapur pergi. Ini, apa? Dapur dulu. Dapur pergi. Dapur pergi. Tambah buat jambil loh. Ini pun jambil jenis ya. Ini pun jelas juga ya. Maksudnya tanahnya pun habis ini loh. Pun jelas. Ini Pak Eko Catering Safira ini pun. Ini desainnya desain juga ya. Unik banget. Ano, konsol saking Amerika arsitek pancen. Arsitek. Amerika kan malah ngerti. Anu sampun jauh mau sebriki. Oh, okay. Oh, ngata. Berarti buatan anu apa? Maksudnya buatan domisili, buatan. Oh, buatan. Tembriko atau buatan? Berarti purnates tembriki. Iya. Purnates tembriki. Oke, purnates 3 tahun. Sinau arsitek mau tembriki. Terus niki kangge sinau sabetan apa? Oh, ngata. Sinau apa? Niki untuk nulis, terus bapak untuk sambil nonton film. Oh, antara ini biar kerja, biar uang kerja, biar kalian santai. Terus tiga guna. Tapi emang jalan ini unik. Pas jalan ini gaya, emang gaya tadi.
Terus ini kira untuk tanaman. Boleh juga untuk tanaman. Oh, pas Mas Gamblang berapa bulan, berapa, kenapa ya? Karena satu bulan gitu. Satu bulan, ya. Ini ya, dari begini. Ini perpaduan antara, kayak, kenapa ya? Terus, perpaduan gaya barat, campur Jawa. Nah, itu pembukaan, itu si penuh komentar mereka. Campuran, Ini arsiteknya buatan parang. Oh, ngantar. Arsiteknya nggak, anu di pagi kamar niki mawon. Terlalu ramai kalau semua. Kamar pulau ini. Kamar ya. Kamar. Kamar ini. Niki masih gamblang lagi ya? Iya, masih gamblang. Tapi. Buat ini kain. Buatan gak Lukas itu. Nah, niki ada kamar rias. Oh, buat kamar mandi? Buat Anes. Oh. Ini kamar rias, terus Mas Gamblang gak ada pemanggi. Niki di jamuk. Kebun wonten Jakarta, Mas Gamblang wantor mawon mendek batik-batik. Terus niki saking batik bapak. Oh. Niki nyoto. Terus buatan namo ngarang. Oh, ini bis kape sesak barang. Karena sudah kan nak dua tangan tak kape. Bis kape sesak barang ni. Bukan nang ini. Baca mungkin mungkin. Ini aman ya mas. Aman. Buk lantik. Kedeng-kedeng pun tulang yuta mas. Nggih. Per meter e. Terus pun awis. Nggih. Padane masore dalem pun dalem. Ketimbange madu buka. Pas bener kan sore Pak, paling balon kan dan sutra upload kan ten. Nggih. Vlog ya no. Soale sing awik men lakun. Jane mboten mewah ning. Nggih. Unik ya. Unik. Unik. Kamar mandi, kamar mandi. Tuh kesannya
tapi modern campur kuno. Ini kamar tamu berarti. Kamar tamu tangane nggih pokoke niki. Tamu sing gratis, Mas. Namung susah namung tempat tidur mawon. Tidak ada etalase ya? Tidak ada. Enopo etalase napa? Ventilasi ya. Mboten wonten. Dados mboten patas anu. Niki kamar. Niki sing lukisan male. Tapi ini saya dibuka, Mbak. Buat sangat, berarti mati. Saya dibuka ini lagi batu, Mas. Joglo niki saking ngundhekane Pak Dhe kan wau sing taman. Nggih. Kok malah ngundhek sing taman kok mboten dari area. Ya, pertama saking sinten nggih. Orang yang ngambil bangsane joglo limasane mboten lura. Ya daerah kidulan. Kita sampun kali tahun madosi, madosi terus akhirnya kalian Gusti Penawa disarankan, Mbak, saya tukang madosi joglo. Jujur saya bilang, ini sampun betul wonten ingkang lawas, ingkang Gusti Penawa nggih periksa ini. Betul wonten. Dados ana lebih baik buat sendiri, buat dari buat sendiri aja. Kita akan mulai dengan desain buat sendiri. Diparingi pirsa tentang ini. Tapi nganti kropos-kroposnya sih dikitut ke apa? Oke, anu, soalnya kayunya ini 235 tahun dan wonten surati pun. Terus kayu kropos niku sengaja wonten pokoknya kayunya memang asli semua. Asli gitu ya. Niki ketinggianipun apa nggih sak men niki? Nggih, asli. Tata rupa tidak. Asli. Sing boten asli niki sambungan. Sambungan. Tapi kan intine jugrunya niki kan asline ngeten iki tanpa asli niki sampai dirubah. Niki mboten asli, niki sambung. Iki desaine iki piye ya? Desain iki apa ning? Lha sing iki kan lucu Mas, iki pun rampung. Niki dereng pikantuk joglo. Kok pikantuk sing pas tempat yang dikasih dari arsitek. Oh, berarti maksudnya
sebelum niki jadi niki pun tadi. Pun tadi. Oh, tapi pun enten perancangan bahwa mau di rencana joglo. Joglo. Rencana joglo terus ini dikasih tempat. Tapi kok tempatnya kan nanti pas. Ini pun agen gone nek dereng ngerti joglo ini spiro gede. Oh. Wah. Nanti dereng ngerti ukurannya joglo padahal. Oh. Umpama lebih besar ya enggak bisa, umpama lebih kecil ya. Niki pas lho ini ngene. Oke. Sesuai terus anu namo ge ora dul banget ora tek banget bener lho dan sesuai kali niki ame rumah-rumah lha iki anu iki dak kula mau napa kan jalan sering ngaput tanaman-tanaman itu unik mung kan desain wah kan nek kan buat di bel andan bagi tuh wah kudu budal ya jangan anu galem ya kan kula pun lonceng kan dewek. Lah ada program lho di gerbah gerbuk rumah seniman. Oh, bagus. Luar biasa. Oh, senang desain ini mau ngapain lho? Mau. Ini namanya sederhana. Sederhana ning wah, ini ngantik lho ini. Nah, cuma ning kamar kos kali. Oh, kamar kan Mas Jordan, Mas Jordan wonten mriki. Oh. Ini kamar ini kok kamar kos lho, kali-kali ini pun. Oh. Ini kok ini bisa. Lagi kan kalau siapa hotel, karena sekelas hotel. Di kamar mandi pun, dia wajan luar. Oh, kamar ini outdoor ya? Oh, ini outdoor banget. Ya apa loh ini desain ini? Wah, ini perlu ditiru ini. Wah, ini desain ini. Kakong, nak puterin, mbak menarik, mbak tempuro. Tapi ini yang ini kan berano, barang diaman. Puterin mana pun yang ini. Aman jadi budi. Puterin mana pun, tetap yang anu kan tetap aktivitasnya teng kamar niki yang. Oke. Oh. Nah, jadi kaos niki untuk memang untuk orang teman gitu. Iya, maksudnya itu teman orang luar yang belajar, tapi menarik banget. Priyantan Jawa menggong, maksudnya pun bermenai untuk orang-orang asing yang belajar di sini. Dulu Mas Leon di sini, saking Meksiko. Jadi penting dah kentingan. Dan niki terus rencana entem lek mboten rencang. Niki jaman Covid niki mboten wonten. Waduh wae. Mboten wonten. Ini kosong. Terus nak, ini apa? Ini tanggal ini ke arah bunyi? Jemuran. Oh, jemuran? Jemuran yang untuk mereka ini apa ada yang jenengan? Sudah ya. Ini kamar pembantu. Tapi ini apa pembantu? Oh, ini yang pembantu. Kuno campur pinggi ya, dia yeah, asik. Dan kados pintu-pintu dudur yang tadi kan kesannya kayak kesan Belanda. Nah, Belanda. Makanya kan keluaran. Ini cuma kan kalau kan apa rumah Belanda itu kan dempulnya gede-gede yang ada. Ah, iya. Tapi kan ini pun sudah menggambarkan bahwa ini kan klasik barat campur Jawa. Terus ini barang juga senang. Ini ngajaknya sawah ya. Remongso arsitek cair. Nanti umpama ada yang bangun di sini, kamu harus merasa nyaman kesini juga. Jadi banyak taman yang di dalam rumah supaya sebetulnya namang jaga alam di luar sih. Dia pun mencari ekolo ya? Bon, mau tong beku. Ini kok oke, Mas Gawang Tuhan. Gak terlepas, kenapa nih? Gulai pintu ini sih. Oke.
logo ini pun maksudnya kan di gigong ini nggak ada bentuk tetap di atas demung. Terus Eko Loyo kalau pilih Eko Loyo Falconati yang bagi Wiwit Rumi ya kalau teman ceritanya Falconati kan orang dari luar, orang asing yang ingin belajar datang belajarnya kadang diterima kadang tidak, umpama nggak diterima tetap ya jenengan mesti mendekat ke wau bahwasanya kalau itu orang luar di sini orang luar kalau di lingkupnya Pendawa ataupun Kurawa itu orang luar tapi dia pengen belajar TKT ageng TKT gede tenang itu pun didukung karo sing wedok dasarnya didukung penuh umpami mboten tadi dikasih pelajaran ya akan membayangkan gurunya umpama akan kasih saran seperti apa? Antara kerajaan masih jaya ini tahunnya ya temen gue ngopi ya ini ini luasnya tanah berapa meter? Ada 87 meter tapi arsiteknya pandai nata supaya rasanya lebih dan ini sawah apa kebun? kebun kering berarti ya? Kebun ini sawah, terus ini pengawan kali cilik bos. Oh kali cilik ya. Terus ini jadi entah sebelahnya tempat ini tempat ini kali. Nah, kan pula kan karena kalau udah melihat kan, tapi di depan sawah ini. Kalau ngelak, kamu ini madep ngalor dia. Nah, dia pula dia madep sawah itu madep. Setelah tarik musik jembar. Kalau malah itu nonton dari desa mas. Desa ini kan yang tadi lah. Di bangga mana itu darah. Wow, bisa dengar apa? Sempat ya. Mendingan tenang. Tenang deh. Ngomongin yo yo jos pos 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 kan wah nggak kenal ya, kesannya berarti ini hitungan orang tamu ini buat Niki ya, tamu ini tamu ini awas-awas dia ya iya orang ini tamu ini seni apa, kontrak seni ya benang gilusu ini dapa ini pulau ya Nika itu yang buatan di dianggeng ya buatan tetap wong seni ini ku buatan gelap tau resmi bang penak nomornya kan gamelan ya gilusu nyetak gamelan 2 lampu-lampu ini ku anu lampu contohan apa asli itu napa? Wonten ingkang asli wonten ingkang boten. Ini kak wonten joglo ingkang awet asli. Oh asli. Lainnya apa? Ini boten asli. Oh kemana KW? Terus niki kali saking kayu. Saking? Kayu kan itu
Sing niki? Nggih. Kayu sak ana. Oh, masang kayu mboten saking besi. Kuwi aneh. Iki kayu mboten kali saking kayu. Ibu Nathan, pamit, lepas pamit, sami-sami, ngapain baru berada, sami.